Wa ma amartukum bihi fa tuminu mastata'tum. Kata aku larang kamu tinggal, jangan banyak cerita. Tapi hak aku suruh kamu buatlah ikut kemampuan. Dalam perkara wajib ada dipanggil tahap-tahap yang dibenarkan rukhsah. Dalam sunat sebetulnya. Nama pun sunat kan. Sunat ni dipanggil tatawuk. Tatawuk ni volunteer. Nak buat boleh, tak nak buat tak apa. Tapi hak wajib mesti dibuat, tapi mengikut kadar kemampuan masing-masing. Nampak? Sunat tak apa, kita tak buat, tidak berdosa. Dan orang tak boleh nak marah kita kan? Kalau Allah Ta'ala tidak marah, orang lain nak marah macam mana? Allah Ta'ala tidak marah. Cuma dia menyumbang kepada kesempurnaan ibadah itu saja. Tapi dia bukan syarat kepada ibadah. Kalau kita kata macam gaji kita ni, hak wajib tu basic lah. Hak sunat tu kita kata elau. Cuba gaji kita kalau dapat basic saja. Ha. Dapat basic saja potong banyak pula tu. Potong rumah, potong insurans, potong personal loan yang kami kata kerajaan ni lah. Banyak potong. Kau dapat sikit lah. Kalau tak ada elawan, maka jawabnya makan meja lah habis bulan. Contoh dia macam tu. Maka kita nak dalam harta dunia ni elawan-elawan pendapatan-pendapatan yang tambahan. Banyak orang yang buat kerja-kerja sampingan kerana nak cari pendapatan lebih. Nampak? Ada tu gaji basic dia tu. Tapi nak juga buat benda tambahan. Pasal apa? Pasal nak habuan dunia ni dari sudut benda yang sebab. Jadi samalah juga dalam bahagian ibadah ni. Hak wajib ni hak basic kita lah. Kan? Confirm dapat. Tapi kalau kita tak buat yang sunat, maka tak dapat lah. Enak Allah pun juga tak dapat. Dan enak Allah Ta'ala bukan macam enak bos kita. Kan? Sejak apa ni, RM10 je. Over time punya ring. Ha? Rakatan qabla al-fajri, Nabi kata khairu minad dunya wa ma fiha. Batu subuh-subuh, kalau boleh kita semayang 2 rakaat sebelum subuh, walaupun secara sendirian. Nabi kata 2 rakaat sebelum solat subuh. Solat fardulah. 2 rakaat sebelum solat fardu, maksudnya 2 rakaat sunat sebelum subuh. Qabla subuh tu kan ada 2 rakaat kan. Nabi kata khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada seluruh dunia dan segala isinya. Apa yang ada atas dunia ni? Dunia ni sendiri dengan isi-isinya. Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat itu lebih baik daripada mana kata segala benda yang bersambit dengan dunia lah. Dengan manusianya, dengan makhluknya, dengan apa. Segala kekayaannya juga yang ada. Belum 2 rakaat sebelum subuh tu lebih baik. Nanti kata sebab tu kita jangan tinggal. Itu sunat tu. Nampak? Sebab itu walaupun ibadah itu sunnah, tidak diwajibkan, tapi ditekankan supaya kita buat. Sebab itu ulama letak pembahagian. Ini sunnah muakkad, ini tidak muakkad. Kalau sunnah muakkad ni kita buat, jangan tinggal. Sumpama yang wajib, walaupun kita tak kata wajib, jangan kata wajib pula. Dan tak perlu mewajibkan kata diri sendiri. Bagi aku, sembahyang sunnah sebelum zuhur ni wajib. Tak boleh. Sebab wajib sunnah haram makruh ini kita yang meletakkannya. Nabi yang meletakkannya, ulama bukan tulis saja. Tapi kita ambil pendirian, hak sunat aku nak buat macam pun tak macam tu. Kan? Terutama yang disebut sebagai sunat-sunat muakkad. Ada satu lagi sunat yang panggil tidak muakkad. Apa makna sunat muakkad ni? Sunat muakkad ni tidak ada riwayat Nabi meninggalkannya. Mana kata Nabi buat sepanjang hidupnya? Tak pernah tinggal. Hak sunat tidak muakkad ni hak Nabi sendiri pun buat sekali-sekala, dan para sahabat pun buat sekali-sekala. Ada riwayat dia tidak melakukannya. Mana kata dia tidak muakkad. Nampak? Kalau semalam subuh maghrib tadi, selepas subuh itu muakkad. Selepas maghrib tadi muakkad. Nampak? Selepas maghrib tu dia muakkad. Pasal tidak ada riwayat Nabi dan para sahabat meninggalkan. Sahabat tak pernah tinggal. Tapi kalau sebelum subuh, sebelum maghrib, dipanggil tidak muakkad. Mana ada sahabat buat, ada sahabat tak buat. Dan tidak ada riwayat Nabi melakukan. Maka jadi tidak muakkad. Sunat juga. Orang tanya Anas, ya Anas,
Al-Qa'na Nabi usalli ra'atain qablal maghrib. Wahai Anas, Anas ni sahabat kakak Nabi ya. Dan hadis Bukhari. Orang tanya Anas, Anas, Nabi sembahyang tak sebelum maghrib? Anak kata Nabi tak salat. Maka dan Nabi usalli qabla maghrib. Wa nahnu nusalli fara'ana lajana. Anas kata tahu aku Nabi tak salat sebelum maghrib. Tapi kami salat, tapi Nabi tengok Nabi tak salat. Apa maksudnya? Maksudnya sunatlah tapi tidak wakaf. Pasal sebagian buat, sebagian tidak buat dan Nabi tidak melakukan. Itu contoh. Jadi kita buat lagi umur kita. Dan kita perlu ada target-target kita lah. Satu hari kita nak sembahyang berapa solat sunnah. Sebab itu sebagai para ulama dia meletakkan bilangan-bilangan tertentu. Bukan nak mewajibkan umat. Kita tak boleh, benda Nabi tidak wajib. Mereka pun tidak boleh mewajibkan. Tapi sebagai galakan untuk kita buat. Zikir ni satu hari 1,000 contoh. Bukan dia nak wajibkan. Tapi supaya kita ni. Sama juga sembahyang sunnah pun sama. Tidak wajib tapi kita bersungguh-sungguh melakukan.